Halo guys, kembali lagi bersama saya MR Mardiber dan kita sekarang lagi mau pengetesan lampu otomatis tenaga surya, teman-teman, dan yang saya rakit sini. Dan ini kita kasih baterainya yang 3,7 volt. Ini kita kasih pakai panel surya ya. Sama juga ini. Dan kita buatnya yang kecil, teman-teman. Ini sangat simple. Kita kalau sedang lagi mengecas tinggal dijemur aja, teman-teman. Ini sudah menyala lampu yang ininya. Ya, ini buat ngecek lampu. Nah, beginilah, teman-teman. Kita bikin sensor tangannya, teman-teman. Begini. Kita pegang gini. Nah, ini teman-teman. Sudah menyala lumayan. Nah, ini alatnya segini, simpel sekali, teman-teman. Dan kita kasih lem tembak ya, teman-teman, ditempel ini. Ini kalau lagi sedang darurat kita cukup pakai ini, teman-teman. Sangat bermanfaat. Ini lampunya. Dan kita kasih ini, teman-teman. Dioda satu biji di sini yang kecil hitam itu untuk pengecasannya biar enggak langsung drop itunya baterainya. Beginilah, teman-teman. Sangat simpel sekali pembuatannya. Ini namanya panel surya yang mini ya, teman-teman. Dan kita kasih lemnya cuman begini doang, teman-teman. Nah, dan kita coba lagi. Sangat lumayan. Ini kita kalau lagi sedang mau ngecek pengecasannya, kita cuman ini dipisahin, teman-teman. Apakah dia suhu panasnya masuk apa gimana ke baterai. Dan kita kalau sudah kelihatan suhu panasnya dari sini nyala, kita tinggal digabungin aja biar lampu ininya mati, teman-teman, biar pengisiannya langsung ke baterai. Ini sangat simpel sekali pembuatannya, teman-teman, dari barang bekas. Ini bekas lampu juga ya, kita ubah ke sini. Kita cek, kita tes lagi, teman-teman. Sangat lumayan, sangat terang, terang sekali. Ini DC punya ya, teman-teman. Semoga bermanfaat. Oke, sekian dan terima kasih, dan jangan lupa like, komen, dan share, subscribe di channel saya MR Mardiber. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.